setahun yang lalu, Pemuda UMNO telah membuktikan komitmen yang sangat tinggi dalam memperjuangkan hak-hak orang Melayu dan Islam. Pemuda UMNO, tanpa takut, tanpa ragu, no fear, no surrender untuk membela rakyat untuk tujuan memperkasakan anak muda Melayu. Tak kira dari segi aspek ekonomi, pendidikan, mahupun kepada pengukuhan jati diri. Tahun yang lalu, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, kita tegar berhadapan dengan pelbagai isu yang menguji kredibiliti kita sebagai pemuda UMNO. Ketika pada masa itu, kita lihat sendiri jiran-jiran muda yang lain senyap membisu. Pemuda UMNO sajalah yang tampil lantang bersuara. Ketika ramai yang takut, tak kiralah parti yang mana, kita berpegang teguh dengan pendirian kita. Kita lawan, kita akan terus lawan untuk mempertahankan agama bangsa dan negara. Masih ingat lagi tak isu stokin kalimah Allah kekemat? Masih ingat lagi tak isu syarikat judi di sekolah? Masih ingat lagi tak isu katak politik? Masih ingat lagi tak isu Black Rock? Masih ingat tak isu peruntukan sekolah agama rakyat? Masih ingat lagi tak isu bekalan beras tempatan? Kalau nak cakap, saya rasa setiap hari pemuda UMNO bercakap. Dan ini adalah antara isu-isu besar sepanjang tahun yang lalu yang sangat dekat dengan orang Melayu, Islam dan rakyat. Siapa yang mempertahankannya? Pemuda UMNO lah yang menjadi suara paling lantang memperjuangkannya. Kita lawan, kita serang, kita kritik. Sampai terima ugutan bunuh pun, kita tak pernah takut. Sebab itu prinsip kita. Pemuda UMNO hari ini berdiri atas prinsip. Kalau kita tidak berani mempertahankan prinsip kita, buanglah baju Melayu yang tuan-tuan pakai pada hari ini. Kalau kita tak berani mempertahankan kedaulatan agama Islam, bangsa Melayu dan raja-raja Melayu, tidak guna tuan hari ini bercakap mengenai tuan-tuan perempuan adalah orang Melayu. Pemuda UMNO akan kekal konsisten. Siapa sekalipun yang melawan, kita akan lawan sungguh-sungguh apabila kamu sentuh perkara ini. Dan sebab itu, kepada rakan-rakan kepimpinan dan juga kepada semua perwakilan, dari hari pertama saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia lagi dah, saya dah bagi tahu, saya dah pesan, jalan yang kita pilih ini bukan jalan yang glamour. Jalan yang kita pilih ini bukan jalan yang senang. Apatah lagi untuk jalan bersukaria. Jalan ini, kalau jiwa kita tak kuat, kalau nawa itu kita tak istiqamah, silap-silap kita yang jalan. Sebab apa? Prinsip kita mudah, sahabat-sahabat pemuda sekalian. Prinsip pemuda UMNO ini mudah. Berani kerana benar. Ungkapan ini mudah dicakap, tapi tak semua mampu untuk buat. Alhamdulillah, kita lakukan dengan cara kita tanpa takut, tanpa ragu. Tahun dah kita duduk dalam kejiranan kerajaan perpaduan. Para perwakilan sahabat sekalian, bila bercakap perihal cara kita, saya kira inilah yang menjadi formula kenapa orang Melayu dah boleh terima pemuda UMNO Malaysia. Tahun UMNO tinggal bersama dalam kejiranan kerajaan perpaduan ini. Dan saya percaya ini adalah satu pengalaman yang baru. Dan saya yakin ramai di antara kita yang merasakan perubahan ini. Sama ada perubahan yang baik mahupun perubahan yang buruk, kita sama-sama hadapi perubahan ini. Tahun lepas, kalau tuan-tuan ingat lagi, sahabat-sahabat perwakilan ingat lagi,
Rata-ratanya menzahirkan kerisauan. Kerisauan apabila rumah UMNO ini berada dalam kejiranan kerajaan perpaduan ini. Mereka katakan bahawa mereka risau, mereka takut UMNO perlu menjadi pak turut yang dipandir kadukkan. Betul tak? Tapi masihkah sahabat-sahabat ingat? Perhimpunan yang pertama, kita dah nyatakan jelas pemuda UMNO dah beri jaminan ketika itu. Walaupun UMNO berada dalam kerajaan perpaduan, pemuda UMNO akan pastikan nilai perjuangan kita takkan pernah berubah. Kita tetap akan mempertahankan hak-hak Melayu, hak-hak orang Islam dan juga hak-hak kedaulatan raja-raja Melayu. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan boleh tengok sendiri, tengok dan nilai. Berapa banyak kita bertelagah dengan jiran-jiran kita ni? Berapa banyak? Sampai ada yang kata Dr. Akmal ni ada yang kata ejen Perikatan Nasional. Kepala otak dia. Ada yang kata membawa suara daripada Perikatan Nasional. Hey, kita ni ahli parti lah. Ada juga yang kata Dr. Akmal ni siapa terasa, terasalah. Peduli apa aku. Ada yang kata juga Dr. Akmal ni bukan teamwork material. Nak teamwork material macam mana kalau dah memang mencabar pendirian kita? Kita bangun, kita mengalalukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Datuk Seri Presiden, duduk, buat bersabar. Datuk Seri Presiden, sekali lagi saya nak nyatakan, pemuda UMNO bukan ejen Perikatan Nasional. Pemuda UMNO adalah ahli parti yang terlalu sayangkan parti ini, Datuk Seri. Kita boleh berbeza pendapat, tetapi itu langsung tidak mengubah kesetiaan kami kepada parti ini. Dan sekali lagi, tuan-tuan, tahun lepas, saya dah pesan dah. Dan tahun ini saya ulang lagi. Saya ulang pesanan yang serupa. Kami pemuda UMNO ini boleh berkawan dengan sesiapa saja. Tetapi jika kamu sentuh agama kami, kamu sentuh bangsa kami, kamu sentuh raja-raja kami, kami akan bangkit berlawan dan tentang kamu habis-habisan.